ulumi wal hikam. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Rabbi tamim bil khair. Rabbi tamim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita. Semoga ditetapkan iman dan Islam kita. Semoga dimaafkan segala dosa kita. Semoga dimaafkan segala dosa dalam hati kita. Semoga dimaafkan segala dosa keluarga kita. Semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ini masih lanjutan wirid setelah salat subuh menjelang terbitnya matahari. Wal yakun min tasbihatika wa azkarika asyru kalimatin ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atsaniyatu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Atsalitsatu la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ar-rabi'atu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-khamisatu subbuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Maksudnya wal yakun dan hendaknya ada min tasbihatika dari tasbih kamu, dari bacaan tasbih, wa azkarika dan zikir-zikir kamu, asyru kalimatin 10 kalimat. Jadi kita membaca doa menjelang terbit matahari setelah kita melaksanakan sholat subuh, hendaknya tasbih dan zikir ini ada 10 kalimat. 10 kalimat itu apa saja? Ihdahunna. Salah satu dari 10, nomor satunya maksudnya, la ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu. Biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Bacaan pertama
yaitu kalimatnya la ilaha illallah wahdah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah Maha Esa. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya puji-pujian. Yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumitu, dan yang mematikan. Wa huwa hayyun, dan dialah zat yang hidup. La yamutu, tidak mati. Biadihi, pada kekuasaannya. Al-khairu, kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas setiap sesuatu qadir, mampu. Ini wirid yang pertama. Jadi hendaknya wiridan, bacaan setelah sholat subuh berjamaah, kita baca sendiri-sendiri boleh, atau bersamaah berjamaah bacanya itu juga boleh. Ada 10 kalimat, 10 tasbih, 10 zikir. Yaitu yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Panjang, panjang sampai 10. Maka kalau mau ditulis juga bisa, biar dibaca tulisannya begitu. Seperti tempo hari yang zikir yang pernah kita pelajari sudah ditulis, tinggal dibaca. Jangan cuma ditulis tapi akhirnya dilipat, ditaruh di lemari, enggak pernah ditengok sama sekali. Jangan. Iya, jangan, tapi ditengok, dibuka, dibaca lagi. Dibuka dan dibaca. Baru ada manfaatnya. Gitu. Ini juga begitu. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini zikir. La ilaha illallah. Tuh. Apalagi Rasulullah menyatakan orang yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke surga. Jadi kalau ada orang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, langsung nyawanya dicabut Israel, masuklah ke sorga, masya Allah. Itu ya. Nah, ini ada kalimat la ilaha illallahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu gampang. Nanti kalau mau meninggal saya tinggal baca la ilaha illallah saja, dari awal enggak pernah. Susah kalau enggak terbiasa. Harus dibiasakan dari awal-awal, biasa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Ketika ajal menjemput, insya Allah kita bisa membaca la ilaha illallah. Sudah baca la ilaha illallah, Israel mencabut nyawa kita, insya Allah masuk surga. Itu matinya husnul khotimah. Iya, kalau dari awal-awalnya enggak pernah zikir, ya enggak bisa membaca. Awal-awalnya yang diucapkan biasa kalimat-kalimat yang jorok. Nanti ketika mau meninggal dunia, yang bisa diucapkan kalimat itu juga. Itulah, maka mari kita biasakan baca kalimat la ilaha illallah, gitu ya. Itu yang pertama. Saya ulang kalimatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh. Jadi Allah yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan mematikan. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Iya, kita hidup begini kan, dihidupkan oleh Allah. Wajumid, dan yang mematikan. Yang mematikan nanti siapa? Allah. Begitu. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Wahuwa hayyun, dan ia hidup. Layamut, tidak mati. Allah itu tidak mati. Nah, kalau Allah mati, yang ngatur
apa ini dunia siapa? Enggak ada yang bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, atsaniyatu zikir yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tuh. Yang kedua gampang nih, pendek. Jadi setelah baca yang pertama itu tadi, kita baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Boleh begitu. Atau la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Boleh. Maka biasanya dibikin puji-pujian tuh kalau di daerah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Iya, iya tuh dibikin puji-pujian. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Ojo siro banget-banget gonmu bunga aning dunyo. Malaikat curupati larak lirik marang siro. Leng lirik malaikat arep jabut nyawa niro. Leng jabut angen teni dawe kang moho mulyo. Sa'uwi seden dawi banjur tandang karo kondo. Aku iki sifat dermo kowe rak keno sumoyo. Masya Allah, itu peringatan tuh. Peringatan. Josiro banget-banget gonmu bunga aning dunyo. Jangan terlalu gembira di dunia. Jangan, jangan. Malaikat jurupati larak lirik marang siro. Malaikat jurupati siapa? Israel selalu mengintai. Larak lirik itu mengintai. Diintai. Ahmad Haiti itu. Ajalnya udah sampai belum dilihat catatnya. Oh belum, masih 100 tahun lagi. Misalnya begitu kan. Iya. Dilihat, semuanya dilihat. Malaikat jurupati larak lirik maring siro. Leng lirik malaikat arem jabut nyawaniro. Malaikat lirik melihat manusia itu mau mencabut nyawaniro. Mau jabut nyawanya. Leng jabut angenteni dawe kang moho mulyo. Israel mencabut nyawa itu menunggu perintah dari Allah yang maha mulia. Nanti kalau sudah di dawui, sudah dibilangin, cabut si A, cabut. Iya, gak bisa diundur, gak bisa dimajukan, pas dengan ketentuannya. Sa'uwi seden dawui, banjur tandang karo kondo. Sesudah ada dawuh perintah dari Allah, langsung kerja. Iya, ini udah sampai nih ajalnya, dicabut. Cabut. Sa'use dendawi banjur tandang karo kondo. Aku iki sak sifat dermo kuera kena sumoyo. Saya cuma utusan Allah. Saya cuma disuruh oleh Allah. Mencabut nyawa kamu sekarang. Cabut. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Begitu ya. Allah. Nah ini kalimat biasa dibikin puji-pujian. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Nah, itu yang kedua. Dibaca masih mari-mari dibaca itu yang kedua ya. Yang ketiga, ats-tsalitsu yang ketiga, zikir yang ketiga, la ilaha illallah wahidul qahar. La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahu wal azizul ghaffar. Agak panjang nih. La ilaha illallahul wahidul qahar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahu wal azizul ghaffar. Artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah al wahidu yang esa, al qaharu yang maha kuasa, qahar. Qahar, maha kuasa. Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi yang menguasai langit dan bumi.
Wa ma bainahuma, dan apa-apa di antara langit dan bumi. Apa-apa antara langit dan bumi yang menguasai Allah. Tuhannya adalah Allah. Al-Aziz, Al-Ghaffar. Itu wirid yang ketiga. Ketiga ya betul. La ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ard, wa ma bainahumal azizul ghaffar. Jadi kita latih dari sekarang ini punya lisan, punya bibir untuk selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterangkan Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat dengan zikir. Ala bi dzikrillah, zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, yang namanya hati bisa jadi tenang. Bukan karena duit jadi hati bisa tenang, enggak. Karena zikir. Justru karena duitnya banyak mungkin, atau kadang-kadang orang itu tidak bisa tenang hatinya. Duitnya selemari numpuk. Iya. Enggak tenang hatinya. Mau tidur takut ada maling. Tuh. Mau ditinggal takut ada apa lagi? Rampok dan seterusnya dan seterusnya. Enggak tidur, enggak enak. Enggak tenang hati. Tapi kalau dengan zikir, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingat dengan zikir pada Allah, tatma'innu, bisa tenang al-qulub, hati. Hati jadi tenang dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, begitu tuh. Apa benar ya cuma dengan zikir hati bisa jadi tenang? Benar, Allah enggak bohong. Tinggal dipraktikkan aja nanti pulang dari sini. Pulang dari sini kan sudah sholat Isya. Sudah sholat Isya, sampai rumah makan. Sudah makan, udah bersih-bersih. Udah sikat gigi, udah bersih-bersih lah. Udah selesai, bersih-bersih, gak usah lihat TV. Gak usah main HP lagi. Berangkat ke tempat tidur. Kata orang Jakarta, selonjorin tuh kaki. Kaki diselonjorin. Sambil zikir. Zikir, iya. Yang dibaca cukup yang pendek saja. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir kan? Berapa kali dibaca? Gak usah banyak-banyak, 1000 kali. Iya, 1000 kan? 1000 kali. Insya Allah sebelum sampai 1000 itu, zikir itu dibaca 1000 kali, hatinya udah tenang. Kok bisa tenang? Ketiduran. Lah iya kan, ketiduran kan tenang. Baru 100 mungkin udah enggak sadar, tidur tuh. Tenang tuh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu, tenang hati gitu ya. Allahu Akbar. Yang agak panjang lagi boleh ya, seperti itu tadi yang kedua tuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Silakan. Itu lebih apa, cepat tenang, malah lebih cepat tenang, bacanya panjang lebih cepat tenang, begitu ya. Masya Allah. Jadi yang keempat, yang ketiga saya ulang bacaannya, la ilaha illallahul wahidul qahar, rabbus samawati wal ard, wa ma bainahumal azizul ghaffar. Sekarang yang keempat, ar-rabi'atu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat bacaannya ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang keempat. Ini banyak yang sudah hafal, soalnya sering dibaca ya. Iya. Jadi yang keempat nih, la ilaha, saya ulangi. Yang keempat bacanya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bacaan tasbih kan? Subhanallah tuh. Walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir tuh.
Tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kalau sering salat tasbih, ini kan dibaca dalam salat tasbih, hafal kita. Suka dibati, suka dikerjakan enggak salat tasbih? Kerjakan setiap malam, boro-boro setiap malam, seminggu sekali. Alah boro-boro seminggu sekali, sebulan sekali, enggak. Jadi setahun sekali, setiap nisfu Sya'ban, oh setiap nisfu Sya'ban. Ya bagus juga masih dibaca, masih dikerjakan. Karena Rasulullah menganjurkannya, sholat tasbih itu kalau bisa dikerjakan setiap malam. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, sepekan sekali, setiap malam Jumat lah misalnya. Tidak bisa sepekan sekali, seminggu sekali enggak bisa, ya sebulan sekali, tiap tanggal 1, besok gajian, sekarang sholat tasbih, misalnya begitu ya. Kalau enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Terserah atau setahun sekali, tanggal berapa, bulan apa, silakan. Enggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali, kerjakan. Rasulullah menganjurkan begitu, seumur hidup sekali. Ya kalau seumur hidup sekali enggak pernah sama sekali, Allahu Akbar, kasihan kita punya badan enggak digunakan untuk sholat tasbih. Kerjakanlah sholat tasbih ya. Kalau sudah terbiasa enak. Sudah terbiasa enak tuh. Sholat tasbih ya, dikerjakan malam hari boleh, siang hari boleh. Tuh. Kalau dikerjakannya dikerjakan malam hari 4 rakaat kan? Itu sebaiknya dibikin 2 kali salam. 2 salam. Jadi 2 rakaat salam. Bangun lagi 2 rakaat salam. Kalau siang hari sebaiknya dibikin 4 kali 4 salam maksud saya. Bukan 4 salam, 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Kalau dibikin 4 rakaat 1 salam, ada tasyahud awal? Enggak ada tasyahud awal. Langsung. Itu salat tasbih. Kerjakan. Nah, setiap rakaat itu tasbihnya adalah 75. 75 tasbih. Itu kalimatnya itu tadi dibaca. Padahal berapa rakaat tadi? 4 kan? Jadi 4 kali 75 berapa? 300 kata orang Brebes. Brebes ya? Ya, 300 katanya. 300, 300, 300 itu 300. Tiguratui, orang Padang itu tiguratui, 300 ya. Perinciannya bagaimana yang 75? Perinciannya ada dua model nih, dua model. Setelah niat, usolli sunnata tasbihi rak'ataini mustaqbilal qiblati. Ini yang dua rakaatnya. Usolli sunnata tasbihi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah takbir, takbiratul ihram tuh. Baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro sampai selesai. Udah sampai selesai enggak baca Fatihah. Baca apa? Tasbih. Itu tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 15. 15. Iya, 15. Udah selesai baca tasbih 15, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai selesai. Sampai waladdallin. Sudah selesai Fatihah, surah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai selesai. Udah selesai, enggak langsung ruku. Baca apa lagi? Tasbih lagi. Berapa? 10. 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 10. Sudah 10 baru ruku. Allahu akbar. Ruku. Ketika ruku, doa ruku juga dibaca. Doa ruku bagaimana? Bagaimana? Subhana rabbiyal azimi. Berapa kali? 3 kali.
Itu dibaca 3 kali. Sudah itu bukan langsung bangun iktidal, tapi tasbih itu dibaca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Sudah 10 baru bangun iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Doanya dibaca. Doanya bagaimana? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Baca. Sudah selesai itu doa, enggak langsung sujud, tapi baca tasbih lagi. Berapa kali? 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. 10 kali. Lagi itidal kan? Udah 10 kali baru turun sujud. Allahu akbar. Doa sujud dibaca. Doa sujud bagaimana? Iya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sudah 3 kali baca tasbih itu tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. 10 kali. Sudah 10 kali baru duduk. Allahu akbar. Ini duduk namanya duduk antara 2 sujud. Doanya dibaca lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Sudah dibaca 10 bukan langsung sujud, tapi dibaca lagi tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. 10 kali. Sudah itu sujud yang kedua, bacaan sujud juga dibaca. Sudah dibaca itu doa sujud atau bacaan sujud, tasbih itu dibaca lagi 10 kali. Udah 10 kali dibaca baru bangun. Allahu akbar, langsung berdiri. Ini model yang pertama, sama-sama bolehnya. Sudah itu udah bangun yang kedua, berarti 2 rakaat, rakaat kedua kan? Enggak langsung Fatihah, tapi baca tasbih lagi 15 kali. 15 kali selesai Fatihah. Fatihah selesai apa? Surah. Sudah surah selesai baru baca tasbih lagi 10 kali. Udah selesai baru ruku. Allahu akbar. Doa ruku dibaca, doa tasbihnya dibaca lagi seperti awal tadi. Seperti rakaat pertama. Berarti nanti setelah tasyahud attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid, misalnya sampai itu kan, enggak usah baca tasbih lagi, tapi langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu 2 rakaat. Salam. Bangun lagi, kan 4 rakaat kan? Bangun lagi, sudah bangun lagi, praktiknya seperti itu. Nah, model yang kedua bagaimana? Yang model yang kedua begini. Setelah niat usalli sunnata tasbihi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Doa baca baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Fatihah dibaca. Fatihah dibaca. Kalau model pertama kan tadi enggak kan? Sekarang Fatihah langsung baca. Sudah baca Fatihah surahnya. Misalnya kul ya ayyuhal kafirun selesai. Udah kul ya ayyuhal kafirun selesai, tidak langsung ruku tapi baca tasbih dulu berapa? 15 kali. 15 kali. Sudah baca 15 kali baru ruku. Allahu akbar. Doa ruku dibaca, terus tasbihnya baca 10 kali. Iktidal, doa iktidal dibaca, tasbihnya 10 kali. Terus turun sujud, doa sujud dibaca, baca tasbih lagi 10 kali. Terus duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli dibaca, tasbihnya dibaca 10 kali. Itu sujud. Duduk antara 2 sujud. Sujud lagi, sujud kedua berarti kan? Sujud kedua, doanya dibaca dan tasbihnya dibaca. Udah selesai, enggak langsung bangun. Tapi duduk dulu. Duduk dulu. Setelah duduk baca tasbih lagi 10 kali.
Udah selesai baca tasbih 10 kali, bangun. Tuh. Setelah bangun Fatihah. Udah Fatihah surah. Sudah surah baca tasbih lagi 15 kali. Begitu. Dan seterusnya. Nanti setelah tasyahud baca lagi 10 kali. Kalau model pertama kan tidak. Model pertama setelah tasyahud salam. Ini tidak. Setelah tasyahud baca tasbih lagi 10 kali. Udah 10 kali itu dibaca tasbih 10 kali ya, baru salam. Sama. Jumlahnya satu rakaat tetap 75. Begitu kan? Coba dihitung kalau kurang mantap. Yang model pertama. Allahu Akbar. Doa iftitah. Setelah iftitah baca tasbih 10 kali, 15 kali. Hitung 15. Baca Fatihah, sudah baca Fatihah, baca surah, sudah baca surah, baca tasbih lagi 10 kali. Berapa? 25. Udah 25 ruku, Allahu Akbar, tasbihnya 10 kali. Berapa? 35. Iktidal, tasbihnya 10 kali. Berapa? 45. Sujud pertama, tasbihnya 10 kali. Berapa? Berapa? 55. Duduk antara dua sujud, tasbihnya 10 kali. Berapa? 65. Sujud yang kedua, tasbihnya 10. Berapa? 75. Tuh. Iya kan? Itu model pertama. Model kedua, Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, baca Fatihah, baca Fatihah, baca surah, sudah baca surah, baca tasbih 15 kali. Hitung 15. Sudah 15, rukuk 10. Berapa? 25. Iktidal 10. 35. Terus sujudnya. Sujud 10. Duduk 10. Sujud yang kedua. Berapa? 65. Setelah sujud yang kedua, bukan langsung bangun tapi duduk dulu. Baca 10 lagi. Berapa? Ah, sarwa kene. Tahu sarwa kene? Bahasa apa ya? Bahasa Bogor, bahasa Sunda tuh. Sarwa kene. 75. Sehingga kalau dijumlah satu rakaat ada 75 tasbih, 4 rakaat berarti ada 300 tasbih. Masya Allah, itu dapat pahala umroh. Ya, orang baca tasbih banyak-banyak itu mendapat pahala umroh. Padahal umroh belum dibuka sekarang ya. Ya, Indonesia belum membuka kan? Belum. Tapi kita dapat pahala umroh dengan mengerjakan sholat tasbih. Masya Allah, masya Allah. Itu tolong dikerjakan. Kalau belum dipraktekkan masih bingung sholat tasbih. Bingung saya. Praktekkan. Wah, praktek sendiri kurang mampu saya. Kurang paham saya. Ya, kalau kurang paham berjamaah dengan imam yang sudah pandai, dengan imam yang sudah paham. Begitu. Pinjam tempat di sini boleh. Malam Jumat bilang pada ketua masjid, Pak Ketua, sudah sholat Isya. Kami ini ada 5 orang mau mengerjakan sholat tasbih, boleh enggak? Insya Allah boleh. Kerjakan. 10 orang lebih bagus. Lebih banyak lagi jamaahnya, lebih bagus. Nah, udah sholat tasbih, capek enggak? Capek enggak? Capek ya? Capek. Haus enggak? Haus. Ada KOPI, enak enggak? Enak. Ada SU, enak enggak? Waduh, enak. Ada nasi kebuli, enak enggak? Masya Allah. Enak enggak? Coba dikerjakan tuh, berjamaah. Kalau sendirian kurang paham, kerjakan dengan berjamaah. Allah Akbar. Tuh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Kalimat pertama, subhanallah, itu tasbih, maha suci Allah. Walhamdulillah, hamdalah, segala puji bagi Allah. Tuh. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah, tahlil, tiada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar, takbir tuh, wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Dibaca lagi, wala hawla. Dan tidak ada daya upaya, wala kuwata dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Begitu. Kan enggak ada daya upaya. Kita ada daya? Enggak ada. Ada kekuatan bagi kita? Enggak ada.
daya dari Allah, kekuatan dari Allah. Begitu kan? Iya, manusia enggak bisa apa-apa. Manusia enggak bisa apa-apa. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Tahun berapa itu ada petinju leher beton? Siapa ya? Petinju leher beton siapa namanya? Oh, hafal tuh. Penggemar tuh. Penggemar. Tahun berapa tuh saya lupa tuh. Diadu dengan Douglas. Douglas tulisannya Douglas. Tulisannya Douglas, dibacanya Douglas. Iya. Diadunya di Jepang. Padahal Douglas itu bukan petinju yang asli itu. Itu pemain basket. Pemain basket. Waktu itu si Tyson sesumbar, oh enggak ada makhluk di planet ini yang bisa merobohkan Tyson. Begitu sombongnya ya Allah, enggak ada makhluk yang bisa merobohkan Tyson di planet ini. Coba dibuktikan. Setelah diadu dengan Douglas, ternyata bagaimana? Pada ronde ketujuh ditonjok rontok, enggak bisa bangun sama sekali. Ya, katanya enggak ada makhluk yang bisa merobohkan. Itu ditonjok sama kakek. Bukan petinju tuh, pemain basket. Rontok enggak bisa apa-apa. Ah, itu makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu, Masya Allah. Ngomong jam berapa? Isya belum. Itu jamnya udah jam 5 itu. Oh, kirain jam 5 subuh tuh. Pak RW gimana tuh jamnya itu? Oh, istirahat jamnya. Iya, istirahat. Ya Allah, jamnya istirahat. Saya kira udah subuh. Ngaji sampai maghrib sampai subuh. Kuat banget orang Kebon Sirih ya, Masya Allah. Oh, iya, sampai jam 5 tuh, Masya Allah. Dari maghrib sampai jam 5 subuh ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan pas benar ya, pas benar. Mudah-mudahan diterima ya pengajian kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, marilah kita tutup dengan berdoa. Sebentar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil ahyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhdar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wal dhayr innaka la kulli shay'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na shakiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa adkhilna al-munzilin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah.